Bocil-bocil ini bandel banget main kejar-kejaran di kuburan. Mereka lari-larian dan gak sopan banget kuburannya dipanjat, diinjak-injak. Sampai tiba-tiba salah satu dari mereka ada yang terluka nih guys. Karena kakinya pincang, dia jadi harus pulang. Ada lagi yang ngejatohin batu nisan sampai temennya jadi ketimpa dan terluka lagi. Masih belum kapok juga nih ya bocil-bocil. Satu persatu dari mereka pada kepentok, sandung, jatuh. Dan karena pada luka-luka jadi harus pulang kan. Sampai akhirnya cuma tinggal sisa dua bocil lagi nih. Masih aja mereka main kejar-kejaran. Sama guys yang satu jatuh, luka, dan jadi udahan nih mainnya. Bocil cowok ini ditinggalin sendirian. Malah disamperin hantu penunggu kuburan itu yang ngajak main.